Assalamualaikum sahabat Enki. Jumpa lagi dengan saya Azhari Ahmad Fauzani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Asbabun nuzul Quran surat Al-Kautsar itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Al-Ashrab, tokoh Yahudi, datang ke kota Mekah. Kaum Quraisy berkata kepadanya, "Tuan adalah pemimpin Madinah. Bagaimana pendapat Tuan tentang si pura-pura sabar yang diasingkan ke kaumnya, yang menganggap dirinya lebih mulia daripada kami? Padahal kami adalah penyambut orang-orang yang melaksanakan haji dan pemberi minumnya, serta penjaga Ka'bah." Ka'ab berkata, "Kalian lebih mulia daripada dia." Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk membantah ucapan mereka. Hadis riwayat Al-Bazzar. Sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.